Tengok di hadapan saya ni, kita ada banyak produk-produk berasaskan buluh sebenarnya. Jadi saya sangat bertuah hari ini. Saya nak manfaatkan perbincangan ini bersama dengan tetamu sebab kita sempena dengan kita ada World Bamboo Day 2018 yang akan disambut pada 18 18 September. Tapi 14 hingga 16 ada banyak acara yang Datuk nak cerita nanti. Kita bersama dengan Datuk Dr. Jalaluddin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Datuk, terima kasih sudah bersama kami pada hari ini. Ini Datuk bawa apa ni? Terima kasih. Ini produk-produk kita. Ini produk daripada buluh. Yang pertama tu, you tengok that handbag tu is basically daripada, you tengok dia punya handle tu is made of bamboo. Okay. Dan dia punya bawah tu, fabric tu juga ni daripada bamboo. Yang mana? Yang ni. The fabric ni. Oh, fabric ni daripada buluh. Daripada buluh. Oh. So, you can see the brand. So, in fact, saya pun berkesempatan few years ago, I was in Milan. Saya tengok one of the fashion house, Gucci, menggunakan handbag ni. And harga satu handbag ni lebih kurang €12,000. Subhanallah. Menggunakan bamboo handle, exactly. See. So, this is where saya rasa. Okay. Okay, Datuk. Tak apa-apa. Alright. Alright. Okay, Datuk teruskan. Okay, ini menunjukkan bahawa bahan daripada buluh ini mempunyai nilai yang yang tinggi, high value, dan kebanyakan kita tidak mengetahui bahawa buluh boleh kita convert kepada fabric. Dan ianya adalah sesuatu bukan hanya sekat handbag, tetapi juga dari segi baju dan fashion. Dan ini dia punya satu karakteristik dia ialah dia sangat cooling, menyejukkan. So, maksudnya kalau jual kosnya boleh jual $12,000, kosnya berapa agak-agak ni? I'm not too sure, tapi dia design plus material dan boleh juga buat duit lah sebenarnya. Boleh kalau you can put, but fashion house lah, you have to have a brand lah, macam Gucci, Salvatore, Ferragamo dan sebagainya. Okay. Dan lain-lain tu? Di samping itu juga, bamboo juga boleh digunakan ini macam ni. This is, we can convert this into flooring. Kita buat laminates. Dan kita, banyak sekarang ni dijual. For information, industri bamboo ini pada tahun 2016, ia adalah bernilai lebih kurang $34.2 billion. Wow. Ataupun RM84 billion. Wow. And China lebih kurang 60% ada dari negeri China. Okay. Dan dia lebih kurang $20.3 billion. Kita? Yang kita punya ekspor last year hanyalah 300,000 lebih sahaja. Oh. Which saya rasa adalah sangat-sangat rendah kalau dibandingkan dengan kita ekspor kayu-kayan pada tahun 2017, kita mengekspor RM23.2 billion. Hanya 300 lebih ribu ringgit sahaja adalah daripada buluh. Jadi ini potensinya amat luas. Dan saya rasa buluh ini kalau kita lihat dari segi bahannya, ia menyerupai kayu dan ianya tumbuh dengan cepat. Betul. Mengenai masa antara 3 hingga 5 tahun untuk maturity. Kalau kita bandingkan dengan kayu di mana dia 10 hingga 15 tahun. Dan properties dia lebih kurang kayu dan sometimes lebih baik lagi. So this is where kita perlulah melihat cara penggunaan buluh itu sendiri. Okay. At the moment, you may want to ask, kenapa industri buluh kita agak ke belakang ni? RM300,000. Sedangkan sumbernya kita ada. Sumber banyak. Uh-huh. Salah satu sebabnya ialah kita hanya menggunakan buluh ini untuk membuat bahan produk-produk tradisi. Oh. Seperti bakul, kraft, chopstick, you know. Dan ini kita perlu ubah. Industri buluh sekarang ni sangat canggih. Saya contohnya, saya telah pergi satu tempat lebih kurang 2 jam daripada Shanghai. Okey. Di mana satu opera house, 80% of the material dalam opera house tu, including kursi dia, adalah daripada buluh. Wow. Dan dalam opera house tu masa tu ada performance. Dan dia punya acoustic memang hebat. So this is where saya tidak pernah lihat lagi begini, dan menunjukkan buluh mempunyai quality yang amat tinggi sekali to that high level of seperti opera house. Sama juga bila kita pergi Madrid contohnya. Okay. Ada dia punya airport ya. Ceiling dia buat daripada buluh. Okey. Ya. Dan juga beberapa bangunan atau struktur bangunan di
Thailand, di Bali menggunakan buluh sebagai bahannya. Oh, so sayanglah tu kalau kita tak betul-betul mempelopori industri ini. Yes. Maknanya buluh ini boleh kita jadikan bahan bangunan, struktur bangunan yang menarik dan juga mempunyai satu nilai yang tinggi. Dan di samping itu juga kita boleh menjadikan buluh ini sebagai bahan untuk membuat perabot. Perabot, ya, betul. Yes. Betul, betul. Ini pun dapat menambah nilai. Ini buluh yang depan kita ni, ini okay. Dipanggil buluh betung. Buluh betung, Buluh betung. Ada kita cerita anak buluh betung. So, this is one of the buluh yang agak besar di Malaysia. Dan buluh ini, bila dia besar, dia akan agak dia punya tebal. Okay. Dan kita boleh rotary peelkan dia, kita kupaskan dia, dan menjadi veneer dan boleh convert that into furniture dan sebagainya. Buluh betung. Ya. Yeah. Okey, satu lagi Dato', bila sempena dengan World Bank Mundi, bagaimana kita nak wujudkan kesedaran terutama pemain industri kita, orang-orang kampung sebagai contoh supaya mereka kreatif memanfaatkan buluh ini, bukannya terbiar dekat sungai saja. Betul, ramai orang tidak berapa-apa mengetahui pengenalan buluh. Kita macam peribahasa kata seperti aur dengan tebing. Aur means buluh lah. Dia haukan dia menyamakan environment di tepi-tepi tebing. Dan World Bamboo Day ini adalah satu event di mana ia diorganiskan oleh World Bamboo Organization, okay, berpusat di US. Pelik kita kenapa US ya. Dan kita tengok spread bambu ni adalah di Southeast Asia, dekat Afrika dan juga Latin America. Tapi kenapa US? Dia ada champion dekat sana. Okay. Dan 18 every year 18 September kita meraihkan World Bamboo Day. Okay. Dan salah satu daripada perkara ni ialah kita nak menyedarkan bahawa sumber alam seperti buluh ini sangat berharga. Betul. Dan ini dapat kita melihat dari segi penggunaan dia dan juga bambu itu sendiri rapat dengan kita. Contohnya daripada buluh ini menjadi makanan rebung. Contohnya kita very ni familiar. Dan di samping itu kita cuba menggunakan teknologi moden untuk menghasilkan produk. Seperti mana saya mention tadi, dalam construction, opera house tu. Dan even basikal daripada buluh pun basikal, telah. Basikal, tadi tengok gambar tadi, basikal buluh. Ada, memang canggih. Itu buluh yang bukan sembang buluh tu, dia ada certain traction. Di Malaysia sini, kita ada lebih daripada 70 spesies buluh. Tetapi, kita tidak ada industri buluh, penanaman ladang buluh contohnya, perladangan. Kalau kita hendak bergerak ke arah menghasilkan produk-produk komersial seperti lantai, dinding dan sebagainya, we need to have constant supply of material. Inilah peradangan buluh anak penting. Pada masa ini kita hanya dua saja yang kita dapat detect yang peradangan buluh. Yang ada ladang buluh yang betul lah dua. Yes, dua. Satu di Lancang, lebih kurang 100 hektar. Dia menggunakan buluh untuk menghasilkan rebung. Dan juga satu lagi ialah di Kulai, lebih kurang 40 hektar buluh betung. Di mana dia menggunakan untuk di samping menghasilkan rebung, dia juga menghasilkan untuk produk-produk lain seperti craft, perabot dan sebagainya. Dan World Bamboo Day ini pada 18 bulan ini akan kita lancarkan secara resminya oleh Yang Berhormat Menteri MPI Industri Utama, Puan Teresa Kok pada 18 di Bukit Jalil. Dan di situ juga kita ada arboretum buluh sebenarnya. 15 spesies buluh telah kita tanam pada bambu dia yang awal-awal. Okay. Pada tahun 2012. Dan kita nak tambah 5 lagi spesies komersial. Dan menjadikan satu kawasan yang saya rasa unik di Bukit Jalil ni. Oh, Taman Bukit Jalil Maksud perasmian tu akan berlaku pada 18. 18 sebulan. Okay. So 14 hingga 16 tu yang pameran tu di Petrosains tu kita ada kita bekerjasama dengan Kementerian Sains. Okay. Dan kita ada sama pertandingan di mana fashion show kita ada situ. Oh. Fabric daripada buluh. Okey. Yes. Dan juga accessories dan juga lain-lain ni seperti interactive carving daripada buluh. Dan ini akan cuba kita menarik ramai orang agar mengetahui lebih banyak what sumber buluh, apa yang boleh kita lakukan untuk sumber buluh. Dan yang paling penting ialah penggunaan buluh secara baru, secara moden, dan menambah
nilai nilai tambah tinggi. Di samping buluh-buluh sebagai tradisional, we need to move towards a higher value added. Betul. Nilai tambah tinggi. This is where kita pun ada satu nanti ya, industri di mana mereka menggunakan buluh sebagai bahan musical. Bahan musical? Eh? Yes. Oh. Ada yang saxophone daripada buluh. Angklung daripada setengah buluh. So this is where buluh going to that level lah. Betul. Di mana ianya adalah nilai yang yang tinggi ya. MTIB kena bekerja lebih keras selepas ini bagi memberikan pendidikan yang berguna untuk semua, supaya kalau MTIB saja berfungsi tetapi rakyat tak faham, susah juga. Dia nak kena ada collaboration. Setuju. Ini kerana the industri ini adalah penting jika private sector bersama dengan kerajaan. Kita facilitate. Betul, betul. Tapi yang menjalankannya ialah pihak-pihak industri, private industry. Okey, baik. So, jadi anda semua boleh datang ramai-ramai, 14 hingga 16 ni kena daftar ke tu? Ke dia boleh walk in datang? Boleh walk in ya. Datanglah, tak payah daftar. Datang beramai-ramai di KLCC ya, di Petrol Science KLCC. Dan juga kita ada senjumputan pada di Hari Buluh Sedunia itu 18 September. Di mana menteri kita sendiri akan merasmikannya. Baik, insyaAllah kita akan bawakan perkembangannya nanti, dan kita doakan supaya tim Datuk akan buat yang terbaik supaya sumber-sumber yang kita ada ni dapat diperkembangkan ke peringkat global selepas ini. Saya setuju sangat kerana buluh pada bangsa ini adalah very one of the most underrated and underutilized material. Betul. Itu sama-samalah kita menggunakan buluh dengan menghasilkan lebih genting oil. Baik. Itu dia. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Datuk Dr. Jalaluddin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, MTIB.